Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Saudaraku iman, kita melanjutkan bahasan tentang surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalamnya dan menjadikan kita orang-orang uh, yang senantiasa selama di dunia sibuk untuk meninggikan derajat kita di surga dengan memperbanyak amal-amal soleh bertobat dari dosa-dosa dan juga tentu menjauhi segala jenis dosa besar ataupun kecil Allahumma amin dan kita teman-teman sekarang kalau membahas surga bukan bahasan hanya sekali saja dan saya berharap teman-teman yang mengikuti acara ini bukan hanya setiap senin sekali Anda coba mengikuti tentang surga sehingga mungkin bisa saja bahasan pekan lalu atau dua pekan lalu atau tiga pekan lalu atau beberapa pekan yang lalu anda sudah lupakan. Karena memang ini adalah janji Allah yang pasti benar. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna Allah la yukhliful Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Dan Allah mengatakan dalam firman yang lain, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ Dan siapa yang lebih jujur daripada Allah, atau siapa yang lebih jujur ya, dalam perkataan daripada Allah. Dan ini teman-teman sekalian harus kita pahami uh, fahami baik-baik. Bahwasanya apa yang Allah janjikan ini pasti benar terjadi. Ini bukan hanya sekedar dongeng. Sebagaimana Anda juga kalau dijanjikan oleh atasan Anda, pemilik perusahaan, atau siapa saja. Dijanjikan hal-hal yang baik, ya misalnya bonus, atau apalah. Mendapatkan paket-paket yang kira-kira menggembirakan buat Anda. Maka itu teman-teman sekalian, Anda mungkin mengejarnya. Karena Anda tahu itu janji. Padahal sebenarnya bisa saja manusia memungkiri. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pungkiri janjinya. Kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu tentang mata air dan telaga-telaga surga. itu juga kita sudah membahas tentang telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita insya Allah termasuk orang yang minum dari tangan sucinya beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, di telaganya hawut, di mahsyar, dan juga di kautsar di surga. Dengan izin Allah, Allahumma amin. Dan kita akan masuk insya Allah pada sore ini, lanjutan bab kita. Lebih dalam lagi membahas surga di bab ke-13, masalah pepohonan surga teman-teman sekalian, anda pasti tidak asing lagi dengan taman, ya uh, umumnya rumah-rumah ada taman di belakang, di depan, ya dan makin besar dan luas taman tersebut, makin variasi tumbuh-tumbuhannya, uh, makin rapi tertata maka makin uh, nyaman untuk dipandang, makin nyaman untuk duduk bersantai di situ dan juga uh, mungkin makin besar nilainya rumah itu, ya secara komersial ya karena ada taman yang luas ya orang luasa untuk uh, duduk di sana bersantai dengan keluarga ataupun anak-anak bermain ya anda luasa bagi pecinta tanaman untuk menanam pohon ini pohon itu semua ini teman-teman sekian adalah hal yang uh, hal yang luar biasa yang uh, sebenarnya secara secara uh, nyata kita bisa saksikan dalam atau di depan mata kita maka surga pun Allah Subhanahu wa taala hiasi dengan pepohonan tetapi ini pepohonan yang luar biasa, teman-teman. Bukan seperti yang Anda bayangkan pepohonan Anda di dunia tapi pepohonan yang luar biasa. Kita akan coba teman-teman sekalian membahas tentang pepohonan ini lebih dalam. Bermula penulis mengangkat dari surah Al-Waqiah ayat 27 sampai 32. Yang bunyinya بِاللَّهِ مِنَ wa ashabul وَأَصْحَابُ ma ashabul yamin fi فِي سِدْرٍ wa وَطَلْحٍ manbud. Wa mamdood, wa ma maskub, wa Sampai situ, beliau angkat saksi bahasanya: terjemahannya dan golongan kanan. Maksudnya, orang-orang yang masuk ke dalam surga, dan golongan kanan artinya orang yang masuk ke dalam surga. Para orang-orang yang menerima buku mereka dengan tangan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan bahagianya mereka. Kenapa mereka bahagia, teman-teman sekalian? Karena memang mereka masuk dalam surga. Allah mengatakan, mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Kalau anda belum pernah tahu pohon bidara, pohon bidara umumnya batangnya berduri. Ya. Tapi nanti di sana ada buah pohon bidara dan ada buahnya tapi tidak ada durinya lagi. Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Umumnya kita tahu pisang bersusun-susun di tangkainya gitu kan. Dan naungan terbentang luas dan air yang tercurah juga buah-buahan yang banyak. Nah, jadi ini sudah berkumpul semuanya sumber kemakmuran di taman ya. Mereka dapat buah bidara dari pohon yang tidak berduri yang mudah dipetik buahnya, pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, kemudian naungan yang terbentang luas artinya pohon-pohon tersebut sangat besar sehingga orang bisa bernaung di bawahnya dengan jarak sekian bahkan disebutkan nanti kita akan sebutkan hadisnya bisa ratusan tahun. Begitu juga dengan air yang terus tercurah. Bukan hujan, tapi ada mata air di sekitar pohon-pohon tersebut yang setiap saat ahli surga bisa menikmati sejuknya air tersebut. Apakah minum ataupun ya menggunakan untuk kebutuhan yang lainnya ya. Nah, mungkin hanya sekedar eh, menyegarkan tangan atau kaki, eh, mengusap wajah dan seterusnya, itu semua termasuk ya keindahan yang luar biasa dan kalau ada kebun tanamannya subur, ada air mengalir itu sudah sangat luar biasa gitu. Dan buah-buahan yang banyak. Berbuah makna banyak adalah setiap dipetik akan selalu tumbuh buah yang baru. Nah, ini makna daripada ayat ini. Ini gambaran pertama tentang masalah pepohonan di surga. Kemudian diangkat dari yang kedua oleh penulis adalah surah Ar-Rahman ayat 46 sampai 47. Allah SWT berfirman, A'udhu billahi minasyaitan al-rajim, wa liman khafa maqama rabbihi jannatan, fa bi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Dan bagi orang yang takut saat, saat menghadap Tuhan ada dua surga. Ada surga buat manusia, ada surga buat jin. Ya. Maka nikmat roh kamu yang mana yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai pepohonan, pohon-pohonan dan buah-buahan. Artinya tidak ada satu pun pohon di surga baik untuk jin ataupun untuk manusia yang beriman kecuali penuh dengan buah-buahan. Kemudian juga dalam surah Ar-Rahman masih surah yang sama tapi ayatnya setelah tadi ayat 62 sampai 64 berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min dunihi ma jannatan fabi ayi ala'i rabbikuma tukadziban mudhammatan dan selain daripada surga itu ada dua surga lagi maka nikmat rob kamu yang manakah yang kamu dustakan kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya ya maksudnya saking lebatnya sampai terlihat hijau tua ya kita biasa kalau lihat teman-teman pemandangan apa hutan dari atas langit pesawat atau helikopter kita kalau lihat pakai kamera dari atas, kita akan temukan seperti hijau tua Padahal sebenarnya kalau kita dekat mungkin ada juga yang hijau-hijau muda ya Tapi karena lebatnya maka terlihat seperti hijau tua Itu digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dalil yang selanjutnya surah al-mursalat ayat 41 Juga Allah menggambarkan tentang pepohonan surga A'udzubillahiminasyaitanirrojim Innal muttaqina fi zilalim wa'uyun Ya sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh Dan di sekitar mata-mata air jadi naungannya teduh sekali, ya, rindang gitu ya, dan juga banyak air yang mengalir gitu. Sehingga selalu membuat tanaman itu subur dan juga orang yang duduk di sebelahnya senang, senang, segar gitu ya. Karena ada suara air, gemericik air dan segarnya juga air berpengaruh pada mereka gitu. Baik itu adalah ayat-ayat Al-Quran dan umumnya ayat, -ayat Al-Quran datang secara global dan kita akan mendengarkan bagaimana rincian ayat-ayat ini melalui hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Hadis yang pertama dalam bab ini dan ini adalah hadis nomor 51 dari awal kita belajar. Hadis nomor 51 dari awal kita belajar, ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia menceritakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di surga terdapat sebuah pohon yang untuk melintasi naungannya, lewati naungannya. Sampai di ujung naungannya, seorang pengendara memerlukan waktu 100 tahun tanpa henti. Saya ulangi. Kata Nabi SAW, di surga terdapat sebuah pohon yang untuk melintasi naungannya, dari dari awal pohon, naungan awal pohon sampai ke ujung naungannya, ya, walaupun batang di tengah-tengahnya tapi kiri kanannya, ini, itu memerlukan seorang pengendara waktunya, ya, saya ulangi, di surga terdapat sebuah pohon yang untuk melintasi naungannya seorang pengendara memerlukan waktu 100 tahun tanpa henti. Jika kalian suka, bacalah dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah. Maksudnya tadi surah ya Al-Mursalat ayat 41 ini tafsirnya. Perkataan Anas bin Malik ini, hadis Nabi SAW ini menjelaskan tafsir surah Al-Mursalat ayat 41 tadi. Ya. ya di sini hadis ini diriwayatkan Bukhari jilid 6 halaman 319. Ya, bagaimana digambarkan kalau pohon di surga itu bukan lagi kayak pohon kita. Pohon kita mungkin anggaplah naungannya mungkin 10 meter, kalaupun pohon-pohon yang besar ya, anggap 20 meter. Udah nggak mungkin satu pohon ini, satu pohon. Kalau ini 100 tahun berjalan, Anda bisa bayangkan, 100 tahun berjalan ikhwas sekali. Ini hal yang luar biasa gitu ya. Itu butuh 100 tahun mengendarangi uh, pengendara kuda baru bisa melewatin naungannya satu pohon saja. Hadis yang kedua yang menjelaskan masalah ini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan beliau meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga terdapat sebuah pohon yang dilintasi seorang penunggang yang li, lihai lagi cepat selama 100 tahun tanpa henti. Jadi di sini lebih dirincikan lagi 100 tahun menunggangi kuda, kita tahu kuda bagaimana cepatnya ya, dan ditunggangi oleh penunggang yang lihai. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, jadi 11 halaman 416, muslim jadi 17 halaman 167. Itu juga hadis selanjutnya, hadis nomor 50, hadis nomor 53, dari awal kita belajar. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu menuturkan, Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Sidratul Muntaha seraya bersabda, untuk melintasi naungan dahan-dahan dari pohon surga, seorang pengendara memerlukan waktu seratus tahun. Atau beliau bersabda SAW, bernaung di bawah dahan-dahan pohon itu seratus pengendara. Hamparannya terbuat dari emas, buahnya laksana puncak gunung. Hmm. Hadits ini riwayat Tirmidzi, jilid 4 halaman 86 dan menyatakan hadits ini Hasan Sahih. Anda bisa bayangkan teman-teman, jadi bagaimana melintasi naungannya 100 tahun pengendara lihai ya dan mahir kemudian hamparannya terbuat dari emas. Bisa bermakna batang pohonnya atau memang hamparan satu pohon itu di bawah naungan pohonnya biasanya kan kita tanah daun-daun um, e, yang guguran ini enggak emas hamparannya. Yang dilewatin itu. Plus lagi buah-buahnya laksana puncak gunung. Artinya uh, dia menggerumbul gitu kan banyak terus mengerucut gitu. Jadi kayak kayak gunung tapi dibalik. Gitu. Itu bagaimana luar biasanya itu. Banyaknya ya buah-buah di situ yang bergelantungan. Hadis selanjutnya nomor 54 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. <tuh> Ia menceritakan pohon kurma, pohon kurma itu ya, Pohon kurma di surga ya. Akarnya dari zamrud hijau. Akarnya dari zamrud hijau. Batangnya terbuat dari emas merah. Pelapahnya adalah pakaian untuk ahli surga. Darinya terbuat pakaian dan gaun mereka dan buahnya sebesar tempayan dan timba. Yang warnanya lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu dan lebih lunak daripada bui tidak ada bijinya tidak ada bijinya hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdunnis secara mauquf dan sanadnya bagus sebagaimana yang dikatakan oleh Hafidh al Mundhir dalam Kitabut Targhib jilid 6 halaman 295 ini luar biasa teman-teman sekalian saya ulangi lagi kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan Perhatikan baik-baik ciri surga yang anda dijanjikan. Dan demi Allah ini benar. Anda akan dapatkan selama anda patuh. Resepnya cuma patuh. Taati Allah. Kerjakan perintah yang wajib dan yang sunnah. Nikmati yang halal. Dan halal lebih baik daripada yang haram. Dan jauhi yang haram juga yang dilarang. Sudah. Selesai. Anda meninggal masuk di sini. Ini janji enggak mungkin salah. Pohon kurma surga itu akarnya dari zamrud warna hijau. Di mana di dunia ada Pohon akarnya zamrud. mungkin zamrud itu permata yang paling mahal, sangat mahal. Tapi di surga pohonnya itu akarnya itu zamrud. Enggak cukup di situ. Kan kalau secara rasional kalau zamrud akarnya berarti pohonnya juga zam akarnya eh, berarti dahannya juga, batangnya dan dahannya juga kan zamrud. Ini enggak. Apa kata Ibnu Abbas, batangnya terbuat dari emas merah. Jadi akarnya zamrud, batangnya merah. Emas merah. Pelapahnya adalah pakaian untuk hari surga. Jadi, kan tidak mungkin teman-teman kalau pelapa kayak pohon di dunia nih, pohon kurma di dunia, jadikan pakaian. Itu kan mungkin agak rapuh atau mungkin tidak seperti lah kalau memang dibuat dari kain ya, dari wall atau dari benang. Tapi subhanallah di surga, saking sempurnanya pelapa kurma sampai bisa dijadikan baju. Ya. Bagaimana indahnya itu. Darinya terbuat pakaian dan gaun mereka dan buahnya sebesar tempayan dan timba. Anda bayangkan tempayan yang bisa orang makan sampai belasan orang yang biasa dikatakan tempayan. Jadi kalau wajan mungkin mesti lebih kecil ini tempayan yang besar sekali yang banyak orang bisa makan di situ. Itu seperti itu besarnya. Buahnya satu atau seperti timba, timba yang sangat besar gitu. Warnanya lebih putih daripada susu. Di mana teman-teman dapat kurma, warnanya putih. Lebih putih dari susu. Kita kan rata-rata, mungkin hijau kalau masih mentah, mulai pindah kuning, kemudian merah, kemudian baru coklat, kemudian hitam, ya. Seperti itulah. Nggak ada warna putih. Ini buahnya kita saksikan nanti, buahnya warna putih, batang pohonnya emas merah, akarnya zambrut warna hijau. Kemudian dikatakan dan dia lebih manis daripada madu. Rasanya lebih manis daripada madu. Tidak akan pernah ada kurma walaupun kurma manis tidak ada lebih manis dari madu. Tapi di surga nanti lebih manis daripada madu. Dan lebih lunak daripada bui. Bui kan ya anda lihat busa-busa yang di laut. Ya, kalau habis dihampar oleh ombak. Kan lembut sekali. Lebih lembut daripada itu. Dan tidak ada bijinya. Nah, ini sulit untuk digambarkan memang. Ya, makanya uh, pada saat Musa alaihissalam menanyakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, siapakah penghuni surga yang paling rendah? Maka Nabi maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keutamaan yang diberikan pada mereka. Seperti raja-raja dunia ya. Kemudian kata Musa AS, kalau itu orang terendah di surga, bagaimana dengan orang tertingginya? Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang aku tanamkan kasih sayangku kepadanya. Dan juga Uh, mereka akan uh, mendapatkan apa yang belum pernah mata lihat, belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah diterlintas dalam hati manusia. Memang semua di sana tidak mungkin. Anda kalau lihat tidak mungkin anda pernah ada penerbangan di dunia. Seindah apapun pemandangan di dunia yang sudah Allah ciptakan pun dari pemandangan yang indah, gunung-gunung, lautan, segala macam tetap di surga akan lebih indah. Dan semua di sana belum pernah anda lihat. Semua yang anda dengar dari suara yang indah di sana nanti tidak ada beriak, teriakan, tidak ada ribut, Tidak ada bising, semuanya suara indah belum pernah anda dengar sebelumnya. Dan semua ada di sana nanti, istananya, tanahnya, dan belum pernah terlintas di hati manusia. Tidak pernah ada di benak kita. Tidak akan pernah ada ide melakukan itu seperti itu di dunia. Selanjutnya hadit nomor 55. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah SAW sangat mengagumkan sebuah pohon di surga tingginya sejauh perjalanan seratus tahun pakaian ahli surga keluar dari mayangnya Hadisi riwayat Ahmad dan dihasankan oleh al-Bani dalam Sahihul-Jame' nomor 5523. Ya. Sungguh mengagumkan pohon di surga. Bagaimana bukan mengagumkan kalau seperti ini teman-teman sekalian. Tingginya perjalanan 100 tahun. Tadi kan naungannya ya, lebarnya 100 tahun. Ini tingginya pun 100 tahun juga. Coba anda bayangkan. 100 tahun lebar naungannya, 100 tahun tingginya. Bagaimana itu? Nanti kalau ada pohon tinggi 100 meter aja di dunia ini Sudah dianggap tingginya luar biasa gitu Ya Bagaimana dengan Kalau tingginya Satu bulan 30 hari orang jalan baru bisa sampai ke ujungnya Ini 100 tahun baru sampai ke puncaknya Bagaimana itu Memang belum pernah terlintas dalam benak manusia Kemudian hadis selanjutnya nomor 56 masih dalam pohon-pohon surga Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi saw bersabda tidak ada satu pohon pun dalam surga kecuali batangnya terbuat dari emas hadis ini riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al Bain dalam Sahihul Jami' nomor 5523 tidak ada satu pohon pun kecuali batangnya pasti dari emas anda bayangkan bagaimana itu ya? emas dah mungkin ada pohon di muka bumi dari emas tapi tumbuh berbuah kuasa Rahman, kuasa Allah yang Maha Pengasih. Hadis nomor 57. Yeah. Abdullah bin Amr bin Asr dan meriwayatkan sabda Nabi SAW, Induk aroma surga adalah belas kasih. Hadis ini riwayat At-Tabarani dalam Al-Kabir dan disuaikan Al-Bani dalam Sahih atau silsilah hadis Sohih nomor jadi 3 halaman 407. Ini induk aroma surga adalah belas kasih. Yeah. Ya. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab kita nomor 58 dari awal belajar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan atau menuturkan sabda Rasulullah SAW, aku bertemu Ibrahim pada malam Isra'ku. Maka beliau berkata, wahai Muhammad, sampaikan salamku pada umatmu dan kabarkan pada mereka bahwa surga itu tanahnya harum. Tanahnya aja harum. Airnya menyegarkan. Surga itu lembah yang subur dan tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Riwayat ini dan dihasankan oleh Al-Bani dalam Sahih Al-Jami' nomor 5028. Nah, ini luar biasa teman-teman sekalian. Ya. Harusnya diperhatikan baik-baik dan harusnya menjadi target pengejaran kita ya. Jadi Ibrahim AS bersabda kepada Nabi SAW pada saat ketemu, Wahai Muhammad, sampaikan salamku pada umatmu. Ini menandakan memang ada kehidupan teman-teman setelah kematian. Ada kehidupan setelah kematian dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat sedang mi'raj ke langit beliau bertemu dengan ayahnya Ibrahim alaihissalam. Ayahnya beliau Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Dan bagaimana Ibrahim alaihissalam memastikan kepada kita semua umatnya sampaikan salamku kepada umatnya. Berimanlah orang yang beriman dan kufurlah kepada orang yang kufur. Dan semua kita termasuk orang yang beriman. Artinya apapun yang disampaikan bagi Nabi S.A.W, kita yakini. Udah. Memang betul ketemu dengan Ibrahim S.A.W. Dan betul Ibrahim salam telah mengirim salam kepada kita. Maka kita menjawab salam tersebut ya kepada beliau. Alayhi salatu wassalam. Lalu beliau titip pesan. Dan sampaikan kepada umat hai Muhammad. Ya. Apa sampaikan? Kabarkan pada mereka bahwa surga itu tanahnya harum. Di mana ada tanah harum, teman-teman sekalian? Tidak ada di dunia kecuali di surga. Surga tanahnya harum. Jadi kalau tanah keluar harum berarti sesuatu yang luar biasa. Tanahnya harum. Jadi setiap kita lewat kita selalu cium bau wangi-wangian. Di seluruh surga. Tanahnya semuanya harum. Airnya menyegarkan. Bagaimana lagi air terlalu dingin. Dan ada juga air panas. Air yang segar. Sebenarnya kita tahu juga di sana itu tidak ada lagi panas. Tidak ada lagi dingin. Gitu kan? Semua sejuk. Maka airnya pun sejuk. Jadi tidak tidak membuat orang sampai kedinginan, tidak juga membuat orang ya merasa kepanasan karena panasnya tidak. Dia memang sejuk. Kemudian lembah surga itu lembah yang subur, subur sekali surga itu. Semuanya bisa tumbuh di sana. Kemudian dikatakan dan tanamannya adalah Subhanallah, Alhamdulillah, Walla ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini Allahu Alam maknanya potongan terakhir ini bisa bermakna Kalau orang baca ini dia akan mendapatkan tanaman-tanaman surga atau memang 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 subhanallah Allah ciptakan dari nama-nama dan zikir kepadanya itu. Allahu a'lam. Ini adalah pepohonan surga.